Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah Auda dari daerah Tutong kita dapat bersua hari ini seperti biasa berkongsi beberapa info semasa dan juga pengisian bahan visual yang disediakan untuk Auda edisi hari ini ya. Alhamdulillah kita kabarkan dulu keadaan cuaca di sekitar Pekan Tutong dalam keadaan mengizinkan dan mudah-mudahan segala aktiviti ataupun kegiatan yang dirancang dapat berjalan dengan lancar. Baik, kita akan maklumkan dulu antara info semasa mengenai dengan jamboree nasional kali kelima Brunei Darussalam yang tertumpu di tapak perkhemahan Bukit Bendera daerah Tutong masih lagi berlangsung pada hari ini dan akan berakhir pada 7 Disember 2023 ya. Dan hari ini antara pengisian mereka akan membuat lawatan pameran dan juga aktiviti kebudayaan ya. Jadi kita doakan semoga peserta-peserta jamboree ini dapat berjalan dengan lancar dan juga dapat menimba segala pengalaman dan pengetahuan ya yang dapat mereka pelajari sepanjang perkhemahan ini berlangsung. Baik, ada beberapa lagi info semasa acara-acara yang akan berlangsung di daerah Tutong ini kita akan kongsikan nanti, tetapi sebelum itu kita beralih dulu menyaksikan bahan visual untuk hari ini dari daerah Tutong. Memulakan kerjaya sebagai seorang guru memandu pada tahun 2011, Awang Muhammad Ashrif Haji Mustaqim yang berasal dari Kampung Sengkarai Tutong telah diiktiraf dan diluluskan untuk menjadi seorang guru memandu pada Julai 2011, iaitu ketika usia beliau pertengahan 20-an lagi. Selama berkecimpung dalam bidang ini, pelbagai ragam pelajar telah dilaluinya. Namun buat beliau adalah menjadi tanggungjawab yang besar untuk memastikan para pelajar dapat menimba ilmu dan memahami akan pengajaran dan pembelajaran yang disampaikan melalui kelas yang dilaksanakan beliau seperti kelas undang-undang. Di negara Brunei Darussalam adalah menjadi kemestian bagi seseorang yang berumur 18 tahun ke atas dan baru pertama kali ingin mendapatkan lesen memandu kenderaan untuk mengikuti kelas undang-undang jalan raya yang dimandatorikan selama 6 jam pembelajarannya. Perkara ini penting buat para pelajar untuk mengetahui secara teoretikal mengenai bab-bab utama ketika berada di jalan raya. Oleh itu, beliau ini berpendapat bahawa tugasan sebagai seorang guru memandu bukanlah perkara mudah kerana ia memerlukan kefahaman pelajar dalam betul-betul memahami akan pentingnya etika dalam pemanduan. Untuk sekolah memandu ini, ia bermula daripada 18 Mei 2018. Jadinya selama 5 tahun sudahlah dengan sekolah memandu ini. So bidang ini, ya sini dulu aku kena offer oleh perlindungan sendirilah. Sebab dulu memang kita ni kerajaan ni memang payah sikit kita dengan dapat. Jadinya ada offer daripada perlindungan, jadinya dulu memang aku kerja mengajar memandu juga sebagai pembantu instruktur di GPD Sungai Kar selama 8 tahun. Sekolah memanduan ni pun sampai ni alhamdulillah lah 5 tahun. Okey, untuk kelas undang-undang sebenarnya diajar adalah paling penting adalah papan tanda lalu lintas jalan raya. Okey, so yang kedua cara memakai dengan roundabout and then isyarat tangan, so isyarat tangan polis atau yang paling penting. Okey, jadinya dengan cara keluar simpang, so dengan simpang dengan blind spot, so banyak lagi yang perlu diketahui sama dipelajari dengan undang-undang. Itu untuk supaya penuntut itu ia akan dapat menjadi pemandu yang berhikmah. Untuk penuntut-penuntut yang sukar faham dengan part undang-undang ini adalah satu daripadanya dengan isyarat tangan polis. Yang kedua, isyarat papan tanda lalu lintas. So yang ketiga, dengan roundabout. Jadinya sana ada a bit confused dengan maksudnya siapa yang kalau di simpang lah, simpang empat yang tidak ada papan tanda berhenti. So ia akan a bit confused siapa yang dulu keluar, siapa yang dulu jalan, siapa yang last sekali menjalankan kenderaannya di persimpangan. Itu yang selalu penuntut-penuntut yang bagi confused.
Tugas dan tanggungjawab sebagai seorang guru memandu tidak hanya berada di dalam kelas undang-undang sahaja, namun turut berada di litar memandu bagi mengajar para pelajar yang telah lulus dalam ujian undang-undang dan telah memohon bagi mendapatkan lesen sementara iaitu lesen L. Di daerah Tutong, lokasi yang menjadi tumpuan belajar kereta adalah di litar memandu Jabatan Pengangkutan Darat Cawangan Daerah Tutong, Kampung Serambangun, dan para pelajar diwajibkan untuk belajar memandu secara praktikal selama 15 jam. Selain mengajar memandu bagi kelas lesen memandu kelas 3, beliau ini juga turut diberi kelulusan untuk mengajar kelas lesen memandu kelas 1, iaitu mengajar pelajar yang memohon untuk mendapatkan lesen memandu motorsikal. Untuk asas untuk itu selalunya first thing memang menyusun kerusi kenderaan lah untuk untuk keselesaan penuntut itu membawa kenderaan supaya kenderaannya maksudnya duduk itu tidak terlampau jauh dengan dia punya steering, so kakinya itu tidak jauh dengan dia punya pedal, and then ya adjust dengan dia punya cermin, so baru telah sekali baru terdorong makan safety belt. Okey, so semasa kelas memandu yang saya selalu sampaikan kepada penuntut adalah macam mana pengendalian kenderaan. Maksudnya kita ni cari yang keselamatan kita ni masing-masing dengan pengguna kita ni sendiri sama pengguna jalan yang lain. Jadi satu adalah macam mana cara kita ni untuk selesaikan kenderaan kita ni. So follow with kita ni punya line. So di mana tempat kamu berhenti, and then lepas itu apa perlu kamu buat signal semasa kamu keluar simpang, and then lihat area kamu tu either ya sampit ataupun luas. So kalau kita ni selamat, kita ni clear, yes kita ni ikut sejajar dengan kita ni punya kebesaran dengan perjalanan kita ni tu. Yang sukar semasa penuntutan ni belajar memandu adalah satu contoh dengan parking. Okay, parking memang ya sukar because ya sana kadang-kadang student ni ya kurang berfikir dengan part macam mana kita ni kan belok ke kanan kah, ke kiri kah. So kalau part parking jadinya di sana tu paling sukar kalau kelajuan penuntut tu ia tidak dapat handle kelajuan kenderaannya semasa jalan sampit, area sampit. Kalau untuk jalan luar selalunya penuntut yang sukar ni adalah dengan cara memusing steering. Musing steering, ya di sana sometimes kalau kita ni lihat dengan penuntutan ni, ia kurang fikir logik, and then kalau ia akan pusing steering pun janganlah terlampau kita ni kuat. Kita ni maksudnya ikut dengan kita ni punya jalan itu mana area kita ni. Jadinya selalu kalau penuntutan ni masuk ataupun keluar simpang, paling yang keramaian penuntut sukar adalah semasa speed dorong laju untuk merendahkan dorong punya kelajuan atau untuk mengurangkan. Beliau ini juga berharap agar para pelajar beliau yang sama ada masih lagi belajar memandu ataupun yang sudah lulus dan berjaya mendapatkan lesen memandu agar sentiasa mengamalkan pemanduan yang berhema dan sentiasa ingat apa yang telah diajari ketika menghadiri kelas-kelas beliau. Begitu juga buat para pemandu kenderaan agar sentiasa berhati-hati dan bertolak ansur di jalan raya serta mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan kerana keselamatan di jalan raya adalah tanggungjawab kita ini bersama.